Hey, what's up guys, sebelumnya punya lo. Oke guys, dalam kesempatan video kali ini, seperti biasa, kita akan buat miniatur lagi ya guys. Oke, dalam video kali ini, sesuai janji kemarin, kali ini kita akan membuat miniatur bos cilik ya guys. Oke, untuk pola dan ukurannya, nanti gua akan siapin di deskripsi ya. Oke, gimana proses pembuatan truk bos cilik ini? Selanjutnya, kita langsung masuk ke videonya ya. Let's go! Guys, lalu yang pertama kita siapkan dulu kardus yang sudah dipotong-potong seperti ini ya. Kemudian kita cari desain dari truk bos cilik ini ya guys, seperti ini. Kemudian kita bikin polanya ya. Setelah itu kita pertebal menggunakan sebelum snowman ya guys. Untuk jendela dan fendernya ini kita lubangi seperti ini ya. Kemudian kita bikin bodi depan, atas, dan belakang ya. Oke, selanjutnya kita gambar bodi depannya ya guys, seperti ini. Kita pasangkan sirip sampingnya seperti ini ya. Oke, setelah bodi kabinnya jadi, lalu kita pasangkan bentuk sebuah kabin ya guys. Kemudian kita akan membuat bumper body kitnya ya, seperti ini. Oke, setelah bumpernya jadi, lalu kita pasangkan ya guys. Oke, langkah selanjutnya kita akan buat interiornya ya. Kita masukkan dasaran dari truknya seperti ini ya. Kemudian kita bikin kursinya ya guys, seperti ini.
baru kita bikin dashboardnya ya. Oke, setelah kabinnya jadi, lalu kita akan membuat sasisnya ya guys, seperti ini. Kemudian kita pasangkan sambungan sasisnya juga ya. Oke, lalu kita pasangkan per daunnya ya guys, seperti ini. Lalu kita buat gadanya juga ya. Kita pasangkan kasur roda depannya seperti ini ya guys, agar mudah berbelok. Kita akan buat rodanya ya guys. Di sini gue menggunakan jangka ya untuk membuatnya. Lalu kita pasangkan dopeleknya seperti ini ya. Kemudian kita desain ya rodanya seperti ini. Setelah rodanya jadi, lalu kita pasangkan menggunakan lidi ya guys. Oke, kemudian kita akan membuat baknya ya guys, seperti ini. Lalu kita pasangkan dudukan baknya ya guys. Setelah baknya jadi, lalu kita akan membuat body kit sampingnya ya guys.
kita pasangkan list body kitnya seperti ini ya. Setelah itu kita akan membuat body kit belakangnya ya guys, seperti ini. Pasangkan stop lamp Fortuner-nya seperti ini ya. Oke, setelah semua body kitnya jadi, lalu kita pasangkan floor fendernya ya guys, untuk bagian depan belakangnya. Kemudian kita akan membuat topinya ya guys, seperti ini. Pasangan juga list topinya ya. Kemudian kita pasangkan aksesoris di bagian samping kabinnya ya, seperti ini. Oke, terakhir kita pasangkan spion dan wipernya ya guys.
pembuatan truk bos cilik ini. Mungkin untuk pengecatannya dan penempelan stiker printingnya, nanti gue akan bikin di video berikutnya ya. Oke, jangan lupa subscribe ini, jangan bentuk lagi ya guys. Dan jangan lupa juga untuk subscribe video ini, biar kalian tahu update-nya. Oke, salam kreativitas.